Siang guys, siang back lagi tuh siang bilang sore. Awal YouTube channel ya. Dengan gue YP, Daniel. Di channel YouTube kita Nyok Makan guys. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Nah, apa namanya, siang ini kita masih kulineran sekitar LTC ya. LTC. Iya. Karena di sini banyak sekali di food court-nya ya. Iya, kita tempat nyangkut lagi ya. Satu tempat kelihatannya menarik. Iya, gitu, kita ya. Mau ngemil kali ini ya. Kita lihat. Banyak juga yang, ya. Yang belanja. Banyak ya. Banyak ya. Penasaran ya. Kayaknya harusnya enak ya. Kita lagi pengen ngemil pempek lagi nih guys. Ya. Ini pempek Palembang ya. Palembang asli. Iya. Ini namanya pempek Koko Gendut 88. Ya, betul. Dan ini kan belum lama loh katanya. Ini baru paling katanya baru setahun deh. Baru setahun deh. Iya. Kita penasaran pengen nyoba. Nah, di sini katanya ada macam-macam pempek. Banyak. Pempek kecil ini pempek besar juga ya. Yang biasa. Ada yang digoreng, ada lenggang, panggang. Ada lenggang, ada yang panggang, ada yang goreng, serah selera. Ada yang rebus juga. Ada ini, Bos. Pindang patin. Pindang patin. Yes, pindang ikan patin. Nah, mantap, kita pengen tahu rasanya gimana, seperti apa. Kita ke sana, penampakannya di sana tuh. Pas belakang kita. Dulu ya. Palembang Koko Gendut ya. Yes. Ini masih di LTC Food Court lantai 2 ya. Betul. Blok B1 nomor 7 guys. Udah enggak sabar kita mau nyobain rasanya seperti apa. Yuk kita ke sana yuk. Siang kok? Iya kok, siang kok. Siapa nih? Fandi kok. Oh Fandi ya? Iya kok. Oh Koko Fandi, pempek 10 ulu Palembang. Ini pempek Palembang ya? Iya, benar. Koko Gendut 88. Benar kok. Bukan yang ini kan? Oh, yang ini ya. Ngaku guys. Sorry. Sama orang Gendut. Iya kok. Pempek Koko Gendut 88 ini bukanya sejak kapan sih? Sejak setahun yang lalu lah kok. Setahun yang lalu ya, iya. Berarti 2021. 2021 kok. Oh, nah apa bukanya hari apa aja kok? Bukanya dari Senin sampai Sabtu kok. Senin sampai Sabtu, Minggu libur. Minggu libur kok. Tanggal merah? Tanggal merah libur. Libur ya, berarti libur kok. Kalau tanggal merah libur ya. Iya kok. Nah, di sini nih bukanya dari jam berapa sampai jam berapa kok? Dari jam 9 sampai jam 5 kok. Oke, 9 pagi 5 sore. Iya. Nah kan kadang lagi kayak begini, pandemi gini orang kadang malas keluar ya. Itu iya. Pemesanan online udah ada? Udah ada kok. Di mana aja? GrabFood, GoFood, ShopeeFood, Traveloka Eats. Lengkap guys, GrabFood, GoFood, ShopeeFood, sama Traveloka ya. Iya. Namanya apa kok? Pempek Koko Gendut 88 kok. Pempek Koko Gendut 88. Jadi lo orang yang mager malas keluar tinggal pesan aja ya online ya. Bener kok. Nah, soalnya dari tadi nih gue lihat juga cukup rame ya guys ya di sini nih. Kayak kita penasaran nih guys, kok di sini pempeknya yang favorit apa sih kok? Yang favorit yang selalu lihat guys, yang gede, yang kecil kok. Ini ada 7 macam kok. Ada 7 macam ya? Iya. Kecil, keriting, apa namanya, adaan ya? Iya adaan, pistel, kapas lem kecil, pistel, kulit. Pistel itu apa? Pistel itu dalamnya isi pepaya muda kayak choypan kok. Oh, iya. Gitu ya. Pakai santan, pakai ebi, jadi gurih dia kok. Oh Mangir gitu. Ya. Nah terus ini kapal selam yang biasa gede. Nah ini saya lihat di sini ada pempek lenggang juga ya? Iya benar kok. Ada goreng, ada panggang kok. Ada goreng, ada panggang ya? Iya. Tuh guys, di sini tuh, di sini lu lihat ya, ada pistel segala macam, bla bla bla. Ada pindang patin ya? Pindang patin bagi yang suka tuh ya. Pindang iga sapi. Kalau lengkap nih emang khas Palembang ya? Iya benar kok. Ini pempek Palembang nih ya? Apa, iya. Apa kerupuk Palembang kerupuk juga? Kerupuk Palembang kok. Tuh. Kalau orang suka ada minuman cap badak juga guys. Oke, gue udah gak sabar guys pengen nyobain rasa. Oh iya kok, sorry. Iya kok. Pempek kecilnya berapa kok satunya? Kalau yang kecil satu 8.000 kok. 8.000. Kalau yang besar? Kalau yang besar 25 satunya kok. Oh, yang kecil 8.000, yang besar 25. Worth it sih. Soalnya besar banget ya kok. Besar kok. Tuh, guys bisa lu lihat tuh ya. Benar-benar gede gitu loh. Gak kaleng-kaleng nih. Yaudah kok, kita cobain aja guys. Udah langsung aja. Paling kita mau cobain yang kecil satu-satu ya. Ya, siap kok. Terus pempek apa namanya? Kapal selam yang besarnya satu. Saya mau cobain yang lenggang, enakan yang panggang apa yang goreng? Selera kali ya. Selera sih, tapi saya rekomen sih ini ya Pak, yang panggang kok. Oke, okay, pempek lenggang yang panggangnya satu ya kok ya. Siap kok. Oke, okay, thank you ya kok. Oke, okay, siap kok.
Yeah. Pesanan kita sudah datang nih. Iya. Yeah. Mantap bro. Pempe Palembang Koko Gendut 88. 88. Ya, betul. Koko Gendut 88. Nah, ini nih. Kita pesan semua ya. Ini pempe kecil ini. Ini adaan kecil, keriting kecil, tahu ya. Tahu. Nah, ini telur kecil ya. Nah, ini pempe ini yang dalamnya pepaya. Oh. Iya. Okay. Ini lenjer kecil. Nah, ini yang kapal selam yang besar. Iya, telur. Terus kita pesan ini. Kulit-kulit. Oh ya, makulit guys. Jadi dipotong-potong sama dia ya. Yes. Terus kita pesan juga pempe lenggang ya. Tapi kita pesan yang panggang guys. Katanya ini yang recommended ya. Di Palembang. Yes. Jadi bisa panggang, bisa goreng ya sesuai paling selera aja ya. Goreng, tapi ini yang paling recommended. Nah. Plus. Last not least ya. Yeah. Ini pindang patin guys. Yes. Pindang ikan patin ya. Memang khas Palembang ya. Wangi ya. Wangi segar. Ada apa ya, nanas ya atau apa ya? Kayaknya sih nanas ya. Terus ini yang daun-daun ini ya, rawitnya juga kemari, ada ya. Ada rawit. Betul. Kuahnya ini kayaknya mungkin agak asam-asam gitu ya. Iya. Terus kita juga masing-masing dikasih gini ya. Gak pelit ya, kuahnya lumayan banyak loh. Kuahnya banyak. Oke guys, sudah kita nggak perlu berlama-lama lagi. Kita mau nyobain seperti apa rasanya. Kita doa dulu guys. Tetap guys, protokol kesehatan. Iya, cerut-cerut dulu guys. Geng semprot, geng acerus. Cerut-cerut. Jadi guyur. Ya, minum bos. Wah, nah ini juga kita dikasih ini loh, apa namanya? Ini juga. Kapan yes. Dicelup dulu. Air panas. Air mendidih. Yes. Supaya higienis. Yoi. Mau nyobain yang mana dulu bro? Bingung ya, ini bro. Ini kelihatannya menarik banget ya. Sangat menarik. Aku penasaran main ini. Siap ya bos. Kita comot ini dulu. Yes. Lenggang panggang ya, katanya ini recommended guys. Yoi. Tuh lu lihat ya, cakep ya. Debinya. Timun ya. Timun ya. Ini dipotong sih ya. Iya, ini dicap apa adonan pempek ya, dicampur telur katanya. Terus dipanggang. Ya? Tapi telurnya merah sih bos ya. Iya. Logikanya kalau enggak ini warnanya enggak secakep ini. Pempeknya. Telur. Yoi. Buat keren gue mesti potongan yang gede guys. Soal badan nih. Guys tuh, lumayan tuh. Sikat bro. Iya. Yeah. Mari makan. Wow. Lanjut, enak bro. Benar ya? Telurnya bercampur sama adonan tempenya ya? Enak bener begini, dipanggang ya. Jadi agak ada... Kan bisa digoreng ya? Ini sensasi gitu ya. Makan pempek yang... Ini biasa, jadi nggak terlalu crunchy, tapi enak ya. Betul. Biasa cuma di apa? Digoreng ya. Iya. Beda ya. Ini panggang manisan, dibilang recommended. Soalnya kalau kita lenggang kita goreng juga sama juga kayak gini ya. Ada sedikit wangi-wangi. Ya. Yes. Panggangannya ya, jadinya ya. Smoky smoky gitu guys. Enak bro, enak enak. Biar lagi bro. Ini enak. Bro. Tuh. Lihat tuh ya. Telurnya ya, ini telur merah loh bos. Dulu lihat ya. Merah telur yang di atas. Iya. Nah ini adonan pempeknya guys. Sekat. Gue mau coba ini sih. Oh, ini pempek ini apa dibilang? Yang isinya pepaya. Pepaya. Coba dibelah. Dibelah. Nah, saking semangat ya. Sekat guys. Lanjut. Oh, jatuh kayak jawaban goreng. Ini pempek bro. Iya pempek. Nah terus, ini bos, cobain. Ada pempek. Nah udah lu yang kecil aja. Gue dapat 3. Guys,
Tapi adan biasanya yang paling berasa loh. Ini cabai. Favorit. Berasa ya? Adan itu pasti kayaknya lebih dominan ya. Dia punya ikannya itu kayaknya lebih nonjok ya. Iya. Berasa sih, berasa. Berasa ya? Paling berasa. Lembut-lembut gitu ya, tapi memang nggak terlalu kenyal ya. Kulitnya, ya karena ini digoreng kulitnya garing ya. Yeah. Tapi dalamnya soft, gitu dia lembut ya. Terus ikan tenggiri berasa ya. Yeah. Nah ini bro. Nah ini sambal buat pempek. Oh sambalnya hijau ya? Yo, iya. Tuh guys, tuh. Sambalnya seperti ini hijau guys. Campurin sini aja. Gue cobain pempek keriting ini guys. Sikat. Nah di sini juga yang keritingnya bro, favorit bro. Ya. Tadi pas kita pesan itu tinggal 2 potong. Sisa tinggal 2. Ini juga karena saya milih sisain ya. Ya. Kalau nggak udah habis guys. Betul. Nah. Pepe keritingnya. Ya. Kayak kerupuk ya? Suka gua. Sukanya ini asam-asam sih. Biasanya kan kadang-kadang cenderung manis ya. Ini enggak asam. Ini asamnya pas ya. Asamnya pas. Enggak terlalu asam. Tapi kalau manis juga enggak enak ya. Enggak terlalu manis. Nah ini guys, pempek tahu. Tuh guys, pempek tahu guys. Yang kecil-kecil ini 8.000 ya bro? Iya, yang kecil 8.000. Yang gede 25, tapi worth it sih, lu lihat ya gede banget. Ya? Pempek itunya, apa yeah. Kolomnya? Saya kan emang masih masuk ya range ya. Rata-rata pempek zaman sekarang kisaran, ya. Bahkan masih ada pempek yang harganya udah sampai 30 bos. 30 ya? Yeah. Kisaran pempek kalau untuk besar begini tuh dari 22.000 lah guys. Jadi ini oke, okay, masih oke. Okay. Masih oke, okay. Terus gitu tempatnya juga kan nyaman. Betul, nyaman. Di food court-nya ya guys ya. Food court, ada AC. Free wifi di sini bro. Iya. Sikat aja. Nah guys, ini pempek kulit udah kita potong-potong loh guys. Sikat. Crunchy guys. Wah. Ini lumayan enak nih. Bebek kulit ya. Ya kulit ikannya tuh berasa banget. Iya. Gurih. Banget. Enak. Nah, kita cobain lenjer ya, guys. Lenjer kecil. Lenjer, guys. Sikat. Ini benar-benar ikan tenggirinya berasa ya. Ya tadi kita coba satu-satu. Semua ikan tenggirinya berasa loh. Di setiap pempeknya. Even itu pempek. Itu kita pempek kecil loh. Cuman. Pempek Palembang 10 ulu. Koko gedut 88. 88. Nah, ini pempek kecil ya. Nah pempek kecil aja. Biasanya kan telurnya cuma asal ya. Iya. Ini jelas loh guys. Kelihatan telurnya. Iya benar loh. Bisa ya? Bikin ini bro ya. Orang kadang yang kecil asal doang ya. Iya. Bikin ini gak ece-ece ya. Betul, ini gak asal-asalan ya guys. Ini gue belah guys. Gue belah ya. Lihat nih. Kayaknya sih merah bro. Merah bro, bener kan. Biasa gue jarang ketemu pempek yang dalamnya merah kayak gini bro, telurnya. Merah telurnya banyak ya. Iya yeah. Lihat tuh. Tuh, merah telurnya. Mantep banget tuh. Ya? Yeah? Merah ya? Lu lihat tuh, bro. Guys, lu lihat tuh. Pempeknya merah merekah. Ini mantep nih. Pantesan yang kecil aja udah merah. Paling nah. Gede. Amazing. Kondisinya seperti ini. Merah telurnya cakep. Ya.
Sambalnya pedes gak tadi? Pedes. Pedes ya? Mantap. Bagi orang yang suka sambal, sekar guys. Kalau orang original, mantap. Tapi ya, memang berasa banget. Yang paling gede, yang paling enak. Lebih berasa banget. Recommended yang pempek kapal selam besarnya. Yang kecil juga recommended ya. Karena semua rasa ikan gede berasa. Ini telurnya lebih banyak. Ya. Ya kan? Lebih berasa lagi. Berasa lagi. Kalau yang kecil-kecil tadi kurang ya. Iya. Buat juga yang memang penyuka pempek kapal selam. Iya. Recommended yang gede. Ini kita kasih bihunnya juga. Eh, mie-nya juga ya. Kita patin. Ini masih panas sih. Fresh ya? Kuahnya sekilas kayak tom yum. Gimana? Benar, tapi dia enggak terlalu pedes ya. Enggak terlalu pedes. Oh, jadi, ada cabenya wangi, juga. Wangi dari kemanginya. Ada ini. Kita nanas. Jadi fresh ya kuahnya ya. Ya. Ini enak dimakan pakai nasi anget ya. Segini ini katanya 30.000. Segini berapa? 30.000. 30.000. Yes. Ini gede guys. Iya, tuh lihat tuh. Kan patin loh ini. Gede loh ini. Ya. Potongannya tebel lagi. Coba lu belah, lu rasain dagingnya. Biasanya kalau seger tuh manis sih, fresh nih. Tuh lihat tuh. Karena tulangnya besar, jadi lu nggak takut kena tulang berulang. Aja. Mantap bro. Begitu masuk mulut, nyes. Langsung melted. Daging ikannya empuk, segar. Dan dia ternyata nggak amis ya? Bro. Iya, soalnya kalau kayak gini, kalau nggak bisa masak, amis loh. Betul. Ini nggak bau amis. Asli, enak. Segar lagi. Lu pakein ini kuahnya deh. Makanya gue mau pakai kuah. Nah, tuh. Terus enak pakai kuahnya. Wah, bener guys. Asli. Enak. Guys. Ajar, guys. Nah, gimana, bro? Dagingnya lembut. Segernya itu yang utama. Segernya dapat ya. Wah, ini segar banget ya. Ini kalau lebih panas lagi pakai nasi, aduh selera banget. Lebih mantap ya. Enak. Segini 30.000. 30.000. Gede loh. Ikannya gede loh. Besar ya. Betul. Aduh mantap nih guys, recommended nih. Tapi gue mau ke sini dulu guys. Menarik soalnya nih. Selesai. Gila. Mantap pempeknya, recommended ya. Semua pempek kecil, pempek gede, berasa ikan. Ntar kita lanjut lagi guys, patinnya guys. Tinggal patin belakangan. Tinggal patin belakangan. Yang enak belakangan. Oh, salah ya. Save the best for last. Iya. Tapi overall sih enak ya. Enak semua ya. Dia lembut, ya. Berasa ikan ya. Iya. Kalau nilai berapa nih? 8,5 bro gue nilai. Iya. Menurut lu gimana bro? Beda tipis bro. Beda ini, tipis? Iya. Dia punya 8,5/10, kalau gue mungkin 8/10. Dia punya gitu. Cukanya juga enak. Enak, gak terlalu asam sekali, gak terlalu manis. Iya, kalau manis gak enak ya, kayaknya pas, ya? Pas. Nah ini nih, nanti yang kita lanjutin nih. Yup. Nah kita udah kekenyangan, ntar kita hajar lagi guys. Ini, guys. Ini kuahnya segar banget. Iya. Diangat, lebih hangat, lebih seger ya. Betul. Makan pakai nasi panas ya, mantap banget. Mantap. Pindang ikan patin. Dan ini, maksudnya, dia apa ya, gak amis ya? Enggak. Masaknya jago nih. Tadi kita juga pas itu agak ragu ya. Iya. Amis gak ya? Biasanya kan amis gitu. Iya. Tapi ini ternyata enggak. Soalnya mungkin kan sama ini kadang dia, kita nge-vlog pempek doang ya. Karena ada buah nanas yang mungkin dia menyerap, dia punya ininya ya. Terus tadi ada plus satu. Ada bumbu rahasia. Betul. Kita gak tahu. Ada satu pempek yang gak ada bos di mana-mana. Apa bos tadi? Pempek tunuk. Tunuk. Itu pempek. Oh, no. Tapi habis. Panggang ya? Tapi habis. Dia itu pempek panggang isinya apa? Ebi. Ebi. Kecap manis kecapnya, ya? Iya. Uh-huh. Sama sambal. Iya. Dia dipanggang. Iya. Tadi pempek dihabisin guys.
sama orang itu, satu terakhir tuh itu laku banget bro. Kurang bertanggung jawab tuh guys orang guys disikat abis sampai kita nggak dapat guys coba dia tahu yang enak iya di, berarti di sini nih pempe apa sini pempenya lengkap koleksinya koko gendut ya koko gendut 88 macamnya lengkap iya karena pempe yang tadi abis itu pempe tunu itu nggak semua betul pempe itu selama ada ini gitu. Gua ngevlog nggak ada sama ya? Yang tadi bro lenggang panggang lenggang masih ada bro ada pempe tunu yang panggang tapi nggak ada kan biasanya kan cuma digoreng kan ada yang panggang ada. Juga masih ada juga. Tunu yang oh, tunu jarang iya, ya tuh. Makanya gue tuh sebelum atau mentor orang guys aduh. Kasian juga lu ya iya atau gue sengkat deh by the way nih guys thanks ya sudah nonton vlog video makan kita siang ini kalau kalian suka tolong di share like subscribe dan udah ingat guys sore kok yoi siang menjelang sore tolong di like share subscribe ya terus komen juga komen banyak yang komen bagi-bagi ada tempat kalau makan. Kalian ada tahu tempat makan baru yang belum ya kenal harganya receh rasanya enak boleh ya komen ya. Iya. Dan ingat guys tetap subscribe ya guys ya biar yes. Kalian dapat notifikasi tempat terbaru yang kita datang yang berdua datangin ya. Oke. Thank you guys. See you.